Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali washabi wasallam. Wajib muslim nabiyah. Wajib bagi setiap orang yang beriman untuk cinta kepada nabinya. Hubbun nabi fauqa lazimul lazim cinta kepada Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam ini adalah kefarduan di atas kefarduan karena kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat ukuran dan timbangannya adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam banyak stigma negatif kepada Maulid yang seringkali kita dengar baik di kehidupan nyata maupun di media sosial bahwa maulid Nabi ini tidak memiliki dasar. Satu kaidah penting yang harus teman-teman tahu, atarku At layun tiju hukman. Catat baik-baik ini. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak serta merta menjadikan sebuah hukum. Contoh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja mengumpulkan Al-Quran, nggak ada penghalangnya. Karena selama ini orang-orang yang sering membitahkan Maulid mengatakan buat apa bikin Maulid? Nabi tidak pernah bikin Maulid meskipun punya kapasitas bikin Maulid. Kita jawab. Nabi tidak mengumpulkan Al-Quran dengan kapasitas beliau pasti bisa mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf. Nggak ada masalah. Akan tetapi pengumpulan Al-Quran tersebut sebagaimana tercantum di dalam Sahihul Bukhari terjadi di zaman Sayyiduna Abu Bakar Siddiq dengan saran Sayyidina Umar dan sempat dibit'ahkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Benar, Anda nggak salah dengar, sempat dibit'ahkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Namun Sayyidina Umar mengatakan wallahi innahu lakhir. Demi Allah itu baik. Kenapa? Karena banyak sekali para penghafal Al-Quran yang meninggal di perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya terjadi perdebatan selama tiga kali. Saiduna Abu Bakar menerima. Diajukan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit yang sempat juga menolak. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk sehingga akhirnya Al-Quran bisa kita nikmati seperti sekarang ini. Ini membuktikan jelas bahwa tidak mesti sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi menjadi sebuah hukum. Makanya ada kaidah besar di dalam ilmu fikih. Al-aslu fil asya al-ibahah al aslu fil asya al ibaha bahwa asal muasal dari segala sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya kita mau mengambil sampel lagi nih ibadah yang tidak diajarkan oleh nabi tapi dilakukan oleh sahabat ketika nabi masih hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat tiba-tiba salah seorang sahabatnya mengucapkan sebuah doa yang tidak diajarkan beliau pada saat i'tidal. Rabbana lakal hamdu hamdan kathiron Setelah selesai sholat Nabi bertanya, siapakah gerangan orang yang membaca doa tadi? Maka Nabi bersabda, itu thalathina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Saya melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba mencatat pahala orang yang membaca doa tadi. Tidak diajarkan. Soal ibadah. Tapi dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam at tirmidzi Di Masjid Kuba ada seorang imam yang antik. Di zaman Rasulullah. Antik karena setiap kali jadi imam Beliau mengawali bacaan suratnya dengan kulhu baru surat yang lain. Ini menjadi polemik di kalangan para sahabat. Kamu, saya kasih pilihan: kata para sahabat, baca kulhu, atau kamu tinggalkan baca yang lain. Ini sahabat yang antik dan nyentrik bilang, 'Wallahi, lan atrukaha. demi Allah, saya nggak bakal tinggalin surat Al-Ikhlas.' Masalahnya. Di Kuba orang ini adalah orang yang paling bagus bacaannya. Hingga akhirnya Nabi datang. Karena Nabi punya jadwal ziarah ke Masjid Kuba setiap hari Sabtu. Riwayat Imam Muslim. Hati-hati. Riwayat Imam Muslim ini ketika Nabi ini ziarah ya setiap Sabtu menjadi dalil kata Imam Ibnu Hajar diperbolehkannya kita mengkhususkan hari-hari tertentu untuk melakukan satu kegiatan yang baik dan positif. Kita kembali lagi ke cerita Kulhu ini. Datang Nabi, sahabat mengadu. Ya Rasulullah, fulan ini kenapa kalau jadi imam selalu baca kulhu baru baca surat yang lain. Akhirnya diinterogasi sama Nabi. Lihat, saudaraku, Nabi itu tidak langsung memfonis. Nabi bertanya, kenapa kamu bacanya kulhu terus? Baru kamu baca surat yang lain. Lalu orang tersebut menjawab, Ini uhibbuha, saya cinta surat al-ikhlas. Lantas Nabi memuji orang ini seraya mengatakan hubbuka iyaha adkhalakal Cintamu kepada kulhu ini memasukkanmu ke dalam surga. Contoh yang seperti ini banyak. Namun kita skip saja karena pasti orang yang anti Maulid itu akan melanjutkan dengan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Wajar karena Rasulullah masih hidup. Atau wajar karena memang yang melakukan itu adalah sahabat Nabi kalau ada orang berkata wajar yang melakukan adalah sahabat Nabi, kita akan menjelaskan beberapa hadis, ada ibadah-ibadah yang dilakukan sahabat kemudian ditentang oleh Rasul. Di dalam Sahih Bukhari, pada saat sholat Jumat, ada seorang laki-laki yang berdiri nggak mau duduk, namanya Abu Israel, ditanya sama Rasulullah, itu orang siapa? Itu Abu Israel ya Rasulullah, dia bernadar dia nggak mau duduk, bernazar berdiri, bernazar nggak mau makan, bernazar nggak mau berteduh. Lalu kata Rasulullah, suruh dia duduk, suruh dia berteduh, dan suruh dia melengkapkan puasanya. Artinya ada bentuk ibadah yang meskipun dilakukan sahabat ditentang sama Nabi karena nggak benar. Contoh lain, ada sahabat yang mengatakan saya mau sholat dan saya tidak mau tidur. Saya mau puasa, saya tidak mau berbuka dan saya tidak akan menikahi wanita. Itu diomelin sama Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ada macam-macam ibadah yang memang diperbolehkan bagi kita, bukan sekedar menambah ya, tapi kita bisa berimprovisasi apabila hal tersebut memang memiliki landasan dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Asy-Syafi'i Al sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi Ketika mendefinisikan apa itu bid'ah, beliau mengatakan al muhdatsatu durban. hal yang diada-adakan, hal yang memang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang datang sebelum kita ada dua macam fakullumawafakulkitab sunnatan ijmaan catatannya apabila hal yang baru itu bersepakat dengan Al-Quran bersepakatan dengan as-sunnah, bersepakatan dengan konsensus para ulama, dan juga athar-athar orang-orang yang telah lalu, maka ini adalah baik. Fakulluma kitaban, au sunnatan, au ijma'an, au asaran, fahadi Sebaliknya apabila bertentangan dengan Quran, sunnah, ijma' dan juga athar maka ini adalah jelek. Sekarang kita lihat maulid Nabi. Al-hukmu ala syai' far'un antasawurih. Bagi teman-teman yang mempelajari ilmu fikih, usul fikih, pasti paham kaidah ini. Bahwa seorang mufti sebelum dia berfatwa, ini di seluruh dunia. Sebelum orang mau berfatwa, maka dia harus bisa merincikan subjek yang akan dia fatwakan. Dia harus bisa mendedahkan secara detail apa yang akan menjadi objek fatwanya tersebut. Contoh, kita tidak bisa menghukumi apakah durian, buah durian itu halal atau haram? Kecuali kita sudah meneliti buah durian ini mengandung sesuatu yang halal atau haram. Begitu juga maulid Nabi. Anda tidak bisa mengatakan, oh Nabi tidak pernah bikin maulid. Lantas maulid menjadi haram. Tidak bisa begitu. Kalau modelnya seperti itu, nggak usah ada ilmu fikih. nggak usah ada universitas Islam yang di situ ada tahosus pendalaman ilmu fikih. Sudah gampang aja. Oh ini nggak pernah dilakukan, ini pernah dilakukan. Nggak sesederhana itu ilmu agama ini, saudaraku. Dan antum harusnya mengetahui itu. Maka ayolah, saya mengajak kepada para asatidha untuk jujur, untuk jujur. ya Tidak mau maulid nggak ada masalah, silakan. Itu hak anda. Akan tetapi kalau anda membitahkan mengatakan ini sesaat kemudian uh, ini akan menjadikan orang yang melakukannya masuk ke dalam neraka itu akan menjadi masalah buat diri anda karena yang Maulidan ini bukan cuma satu RT satu RW bukan cuma seratus kepala keluarga ratusan juta orang setiap zamannya itu merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW kalau kita menuduh orang satu saja satu orang saja kita tuduh bahwa dia melakukan satu perbuatan yang zalim. katakanlah dia mencuri sementara dia bukan seorang pencuri maka kita sudah tahu konsekuensinya. Kita sudah akrab dengan itu semua. Bahwa orang kalau nuduh sembarangan, nanti di akhirat pahalanya akan ditimpakan kepada orang yang dia tuduh. Sudah selesai belum? Dosa orang yang dia tuduh dikembalikan kepada dirinya dimasukkan ke dalam neraka. Itu satu orang, saudaraku. Itu satu orang, saudaraku. Anda nuduh ratusan juta orang. Ini harus kita sadari. Kenapa? Untuk keselamatan kita di dunia wal akhirah. Sekarang mari kita lihat. Apa saja yang dilakukan oleh umat Islam ketika mereka maulid Nabi? Yang pertama, mereka pasti niat untuk taqarrub ila Allah dengan mencari majelis ilmu dan zikir. Ma fi baitin min yatluna kitaballahi wa bainahum illa nazalat sakinah kalau ada satu kaum datang ke rumah Allah dia membaca kitab Allah dia mentadabburi isinya maka Allah akan turunkan ketenangan Allah akan himpunkan cinta Allah akan panggil malaikat untuk berkerumun dan Allah akan banggakan siapapun yang hadir di majelis itu man kharaja fi talabil ilmi kana fisabilillahi hatta yarji'a orang yang keluar nutut ilmu dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kalau kita niat maulid cari ilmu ini juga teguran ya bagi teman-teman yang mungkin maulid niatnya mungkin belum lurus sama-sama diluruskan mencari ilmu supaya apa kalau terjadi namanya ajal yang kita nggak tahu kita tergolong ke dalam orang-orang yang mati syahid itu yang pertama nggak ada orang maulid nabi niatnya itu pengen bikin porak poranda tuh nggak ada niatnya semuanya pengen cari ilmu kemudian yang kedua dia berjalan ke majelis ilmu. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Um. Anda bayangkan, malaikat itu membentangkan sayapnya karena ridho kepada orang yang berjalan. Ini pujian. Jadi Anda jangan suudzon dulu kepada orang-orang yang pakai baju putih-putih, pakai sarung, pakai peci. Mereka datang ke majelis maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi Ya Rabbi, Ya Allah tolong limpahkan kasih sayangmu, sholawatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tolong bukakan segala sesuatu yang tertutup kesempitan. Anda ingin mengatakan manusia yang di dalam hatinya punya iman dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW Yang memohon kepada Allah Agar melimpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sebagai orang yang masuk neraka Wallahi Ini Siapa kira-kira yang mengajarkan kita untuk berpikir demikian Kepada umat Nabi Muhammad SAW Jadi hati-hati saudaraku Kemudian ketika masuk ke dalam masjid dia baca doa, Allah maftah Abu abuwa barahmatik. Masuk kaki kanan, setiap langkahnya menjadi penghapus dosa bagi dirinya. Masuk kaki kanan dapat sunnah. Sholat tahiyatul masjid dapat sunnah. Salam dia. Kemudian dia lihat ada tetangganya. Dia lihat ada saudaranya. Atau bahkan orang yang dia gak kenal. Dia mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam bainakum, kata nabi. Sebarkan salam di antara kalian. Tasofahu yadhabil ghil salinglah kamu berjabat tangan maka kebencian akan hilang itu anda dapatkan di majelis maulid saudaraku lantas kenapa anda membenci kami padahal kami datang untuk bersalaman kami datang untuk berpelukan karena Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa kemudian kita duduk di situ kita mendengarkan sholawat kepada Nabi tapi kan tidak boleh kita baca sholawat keras-keras Sayyidina Umar pernah datang ke sebuah masjid di dalamnya ada Hasan bin Sabit yang sedang bernasyid menyanyikan senandung-senandung yang memuji Nabi. Ditegur sama Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Hasan mengatakan, "Ya Umar, laqad an wa fihi man huwa khairun minka." Umar, dulu saya pernah bernasyid di dalam masjid dan di situ ada orang yang lebih mulia dari kamu yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya Abah Hurairah, kata Sayyidina Hasan, wahai Abu Hurairah, Amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma aidu bi ruhil qudus qala Allahumma na'am. Abu Hurairah, sahabat. Betul enggak? Kamu dulu pernah melihat Nabi mendoakan saya ketika saya muji beliau. Ya Allah teguhkan Hasan bin Sabit dengan roh kudus. Dengan malaikat Jibril. Betul. Ini sekaligus kita membicarakan ya tentang musik. Jadi jangan sampai kita menggeneralisir. bahwasanya semua musik itu adalah haram. Tidak bisa seperti itu... ...kalau kita mau mengharamkan musik... ...boleh secara total... ...akan tetapi keharaman itu... ...larinya kepada diri kita sendiri... ...adapun secara general... ...maka harus kita tafsir kembali... ...dan insya Allah nanti ini akan ada pembahasan khusus... ...yang akan kita uh, jelaskan secara detil dan terperinci... ...mengulas masalah hukum... Uh, ...mendengar musik dan memainkan alat musik... ...ikhwani saudaraku diberikan oleh Allah... ...mendengar sholawat kepada Nabi membaca sholawat kepada Nabi yang tadinya nggak tahu sirat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad jadi bisa melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau ini permasalahan zikir berjamaah fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Al Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti. Beliau memiliki satu kitab yang beliau tulis dengan tajuk Natijatul Fikri fil Jahri bidzikri. Hasil pemikiran yang mana kesimpulannya adalah bahwa mengeraskan suara pada saat anda berzikir itu adalah sunnah 27 hadisnya mayoritasnya sahih dan hasan salah satunya riwayat dari Abdullah ibnu Abbas inna rofasya sauti kana ala ahdi Nabi saw sungguhnya mengangkat suara dengan keras pada saat berzikir itu ada di zaman Rasulullah saw jadi jangan anda salahkan orang yang berzikir bersama La ilaha illallah, la ilaha illallah Ditalkin zikir di akhir maulid La ilaha illallah Diajak orang bersaksi tiada Tuhan selain Allah Anda mengatakan kami masuk neraka Padahal dalilnya jelas Hadisnya jelas riwayat Imam Bukhari Wahai saudaraku dibolehkan oleh Allah Dimana letak persaudaraan kita kalau belum-belum saja kita sudah menuduh umat Nabi yang bersyahadat. Menuduh umat Nabi yang ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW. Alaihi wa alaihi wa Kemudian setelahnya ada pengumuman. Biasa Pak RT naik. RW naik. Lurah naik. Camat naik. Kapolres kadang naik. Kadang bahkan presiden, gubernur. Mereka semua berbicara. Tentang apa yang berkaitan dengan masyarakat, dengan rakyat mungkin ada yang longsor, ada yang kebakaran, ada yang butuh bantuan, addressing issue bahasanya itu. Jadi ketika ulil amri berkumpul bersama para ulama, nikmat Masya Allah dan itu bisa kita saksikan di mana? Di majelis maulidur rasul karena ulama dan umarok semua berkumpul mahabbah cinta kepada Nabi Muhammad SAW merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. setelahnya kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Wa idha kuri quranu fastami'u lahu wa Kalau Al-Quran dibaca, dengarkan supaya kamu mendapatkan rah rahmat. Setelah itu ada mau cerita tentang Nabi Muhammad Wasallam Bagaimana kehidupan Nabi, Syama'il Rasul, seperti apa. Buat apa Imam Abu Isa At-Tirmidhi buat kitab Syama'il. Isinya Masya Allah keringat Nabi sampai dibotolin. Itu cinta semuanya. Apakah anda merasa bahwa anda lebih tahu Rasul dari Imam Abu Isa at Abu Lahab idza kana adza kafiran ja'adzahu wa tabbat fil jahimi mukhallada. Kalau orang kafir ini yang sudah jelas dicela oleh Allah, yang sudah dikatakan bakalan celaka dan abadi kekal dibakar di api neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Maka setiap hari Senin dan ini diriwayatkan di mana? Di dalam Sahihul Bukhari. Setiap hari Senin itu Abu Lahab dia bisa minum dari nukrohnya sini. Dari nukrohnya sini. Bisa minum air di neraka. Kenapa? Karena membebaskan Suwaibah. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Anjabat Aminah. Tuanku tuanku aminah sudah melahirkan Apa kata Abu Lahab pada saat itu Idhhabi fa'anti hurrah Suwaibah sekarang kamu sudah merdeka Dia Abu Lahab Termaktub di dalam Al-Quran Terlaknat dia Akan tetapi karena mahabbahnya Kepada kelahiran Nabi SAW Diselamatkan Fama dhannu bil abdilladhi Tula umrihi wa Maka, bagaimana pendapat Anda? Ada orang dari lahir beriman seumur hidupnya, cinta sama Nabi Muhammad, rindu sama Nabi Muhammad, khidmat sama Nabi Muhammad, matinya dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan Nabi Muhammad, tidakkah Nabi Muhammad akan menolongnya? Tidakkah Allah akan memberikan keistimewaan bagi mereka? Kalau Anda mengatakan... Tidak ada itu namanya memperingati maulid Nabi. Yang pertama kali memperingati hari kelahiran adalah Allah, saudaraku. Di dalam surat Maryam ayat 15 dan 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wassalamun alaihi yaum maulidah. Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Ayat 33 aja, Wassalamu alaihi yaum maulidah. Selamat sejahtera bagi saya Isa hari di mana saya dilahirkan selamat sejahtera hari lahir itu bahasa Inggrisnya happy birthday. Anda mau terjemahkan bagaimanapun itu adalah ungkapan dari Allah bahwa selamat atas kelahiran Yahya dan selamat atas kelahiran Isa. Kita mengenal istilah yang namanya kias aulawi. Di dalam Al-Quran tidak ada larangan secara letterlek harfiah tidak boleh mukul orang tua. Yang ada mengucapkan ah tidak boleh. Orang berakal tahu, ngucap ah aja nggak boleh apalagi mukul. Orang berakal harusnya tahu. Kalau Nabi Yahya saja diucapkan begitu oleh Allah. Nabi Isa saja diucapkan begitu oleh Allah. Padahal kedua Nabi tersebut dengan kemuliaannya tidak bisa menyelamatkan kita. Maka kita ini harus lebih kuat lagi. Di dalam merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu isyarat. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan kul mimma katakan Muhammad karena aku sudah memberikan mereka anugerah dan rahmat dan nabi rahmat lil alamin maka hendaknya mereka berbahagia itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari urusan dunia kemudian ada ada yang berkata tapi maulid nabi menghabiskan biaya banyak undang penceramahnya habis uang banyak ngasih makannya habis uang banyak fa inna wa inna ilaihi rajiun tidakkah kita ini malu tidakkah kita ini malu kepada Nabi Muhammad sallallahu dan para sahabat Nabi bagaimana para sahabat Nabi itu bukan sekedar keluar harta tapi nyawa sebagian mereka termutilasi itu mau dianggap fanatik nggak jadi fanatisme kepada Nabi itu wajib hukumnya Nah, kita tidak bisa menghabiskan nyawa kita di depan Rasulullah yang bisa kita lakukan sekarang menjalankan syariatnya dan ketika ada momentum seperti kelahiran Nabi kita merayakan ta'liman ta untuk mengajarkan kepada generasi penerus bahwa kita punya seorang Nabi yang sangat luar biasa dialah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa saudaraku yang dimiliki oleh Allah kalau anda tidak mau merayakan Maulid Nabi maka kami tidak sedikit pun akan membenci anda kami mencintai Anda karena Allah. Dan kami mendoakan agar kita semua masuk ke dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Bersama Nabi Muhammad SAW. Namun saran dari saudara Anda yang sangat mencintai Anda. Jangan kotori lisan Anda. Jangan kotori uh, hati Anda. Dengan buruk sangka Anda. Kepada orang-orang yang berkumpul tidak lain dan tidak bukan. Menyatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang berkata, Bib tapi di sana ada yang datang cuma pengen makan, di sana ada yang datang cuma pengen dapat besek, di sana ada yang datang hanya ingin uh, selfie, dan lain sebagainya. Ingat Allah berfirman, humul, humul Julasa, jadi suhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan celaka siapapun yang duduk bersama. Mereka. Mudah-mudahan bermanfaat, saya titipkan antum kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.